tengah, satu yang diamkan. Kemudian Pak Bupati memberikan juga untuk dikembangkan dalam satu kelompok. Kami yang pertama, petani kami tidak terfokus di tanaman hobi. Jadi terima kasih kepada Bapak Bupati Banyuasin atas program Satu Kakak Satu Sapi. Mudah-mudahan anggota kami bisa lebih mensejahterakan keluarga dengan adanya usaha sapi dari kelompok yang dikelola langsung oleh kelompok kami, itu berjumlah 30 orang. Jadi dikelola secara bersama-sama dan hasilnya nanti akan kita sepakati bersama mereka. Berapa banyak itu, Mas? Untuk jumlah ternak yang kita dapat itu 10 ekor sapi. Terdiri dari 9 betina dan 1 pejantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangkit.